Untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dengarkan Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM Sehati Sejiwa. Yeza bersama Rinas Merpati di Carta 10 Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.9 MHz. Cantik. Okey, untuk keputusan Carta 10 Sarawak FM pada minggu tu agaknya ya, untuk kedudukan minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6 untuk minggu tu agaknya siapa yang menjadi juara mingguan. Okey, untuk tanpa kita melengahkan masa lagi, kita akan beri dulu keputusan untuk minggu tu, yang mana lagu tu adalah di tangga yang ke-10. Pada minggu tu, yang mana lagu tu telah pun mendapat undian sebanyak di Lintri sebanyak 21 undian, dan juga di TikTok sebanyak tontonan sebanyak 396 undian. Jadi markah keseluruhannya adalah 415. Lagu tu telah pun bertahan juga dalam top 10 Carta 10 Sarawak FM, yang mana telah pun masuk dalam carta pada 6 Januari, bertahan juga selama 6 minggu. Minggu tu adalah minggu ke-6, dan lagu tu turun 4 anak tangga, yang mana lagu tu telah pun berada di tangga 6 pada minggu lepas di minggu yang ke-5, dengan kali tu dia turun 10 di tangga yang ke-10, turun 4 anak tangga, yang mana lagu tu telah pun mendapat undian keseluruhannya adalah 415 undian. Lagu Maafkan Aku daripada Hana Leon untuk anda bersama dengan komposer dan juga penulis lirik Irfan Hamdan, kita dengarkan untuk anda. Dengarkan Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Okey, lagu Maafkan Aku Hania Leon di tangga yang ke-10 untuk minggu tu. Kepada kita orang yang nak mengekalkan lagu tu terus lagi menaik untuk Carta 10 Sarawak FM, jangan lupa terus buat undian di Lintri dan juga di Lintri utamanya untuk lagu yang telah pun kita ada susun atur. Untuk anda klik sahaja, pilih yang mana lagu yang anda pilih, dan juga untuk di TikTok anda perlu share juga, dan juga komen di ruangan TikTok dan juga like di TikTok untuk kita nangga view dan lagu-lagu undian daripada kita orang, sama ada lagu yang naik ataupun turun. Sama juga di Lintri, sama juga di Facebook. Sekiranya poster dah naik, kita orang boleh share dulu dalam Carta 10 Sarawak FM Facebook. Okey, di sini kita akan nangga kedudukan-kedudukan lagu-lagu anda, sama ada naik ataupun turun untuk lagu yang kita orang suka. Okey, untuk kedudukan di tangga yang ke-9 ini dia untuk anda. Nombor 9. Okey, nombor 9. Lagu tu turun. Jauh turun.
Minggu lepas di tangga yang ke-4 dan Kenek Tok turun di tangga yang ke-9. Lagu Tok mendapat undian di Lintri sebanyak 24 undian dan tontonan view di TikTok sebanyak 841 undian dan jumlah keseluruhannya adalah 865 undian. Lagu Kek Lapis Sarawak Sapa Gafar Fitri Siti Zahra, komposer dan juga penulis lirik daripada Abdul Latif Poli dan juga penulis liriknya Dahiri Saini dan juga Sapa Gafar di tangga yang ke-9 pada minggu tu, dan lagu tu pernah menjadi juara pada minggu yang kedua. Kepada kita orang yang nak meneruskan lagi undian untuk lagu tu kekal lagi naik dalam lagu dialek bahasa Melayu Sarawak, kita orang boleh buat undian terus di TikTok dan juga di Lintri yang kita sharekan kepada anda. Jom undi dengan lagu Kek Lapis Sarawak Sapa Gafar di tangga yang ke-9 untuk minggu yang ke-6. Kek Lapis Sarawak pada Malaysia. Pari Malaysia madani, madu kemanyan lapis si colomo, masam manis ke gudari pelangi. Cubalah rasa kek lapisku ini, lembut di mulut lemak mentega. Jangan lupa oleh dari Sarawak, jangan lupa untuk buat undian lagu Kek Lapis Sarawak Sapa Gafar Fitri Siti Sarah yang di tangga yang ke-9 untuk minggu tu. Jangan lupa untuk track klik dan juga untuk buat undian terus lagi untuk naik lagu tu dalam dialek Melayu Sarawak Kek Lapis Sarawak. Okey, mungkin ada yang tengah makan kek lapis kek tok sedih. Okey, untuk keputusan yang seterusnya di tangga yang ke-8 turun anak tangga satu sahaja. Sigitnya turun hari tu dan juga minggu lepasnya di tangga yang ke-7 dan kali tu minggu yang ke-6 yang telah pun mendapat undian sebanyak 13 undian di Lintri dan juga tontonan view di TikTok sebanyak 856 tontonan view di TikTok dan jumlah keseluruhannya adalah 856 undian dan lagu tu dah pun juak bertahan dalam carta 10 Sarawak FM selama 6 minggu berturut-turut. Alright, dan lagu tu juak mendapat undian yang naik juak dolok biasanya nya di tangga yang ke-10 dan kali tu nya turun antara kedudukan di tangga yang ke-8, ke-7 dan seterusnya. Dan now untuk kali tu minggu tu nya turun di tangga yang ke-8, turun satu anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-7, iaitu lagu Aku Hidup Adi Admin, komposer dan juga penulis daripada Hadi Admin. Jom dengarkan untuk anda di SRFM di tangga yang ke-8. Nombor 8. Kering kecewa, kesat tangis bangun semula. Aku hidup, aku ada di sini walau rapuh. Aku hujung, aku hidup. Berjuta kali ku mengkir janjiku.
kejam. Harus kuat untuk sendiri. Berpaut pada janji yang sering dimungkiri. Kesat tangis bangun semula. Aku hidup. Aku ada di sini. Okey, lagu Aku Hidup daripada Hadi Amin yang mana menjadi kedudukan di tangga yang ke-8 turun satu anak tangga. Jom kita dengarkan untuk kedudukan yang seterusnya. Untuk kedudukan di tangga yang ke-7. Ini dia untuk anda. Nombor 7. Okey, nombor 7. Ini dia untuk anda. Lagu yang telah pun mendapat undian sebanyak 58 undian di Lintri dan juga tontonan di YouTube sebanyak 852 tontonan di YouTube dan jumlah keseluruhannya undian adalah 908. Okey, lagu tu lagu Apa Khabar Orang Kampung daripada Man Kid, komposer daripada Faizal Philip dan juga penulis lirik Fairul Philip yang telah pun masuk dalam 4 minggu dalam carta di Sarawak FM pada 20 Januari 2024. Okey, lagu tu yang mana di tangga yang ke-7 turun 2 anak tangga untuk minggu ke-6. Minggu lepas di tangga yang ke-2 di tangga yang ke-5 dan kali tu turun 2 anak tangga menjadi di kedudukan di tangga yang ke-7. Jom dengarkan untuk anda. Jangan lupa buat undian untuk lagu tu Apa Khabar Orang Kampung daripada kumpulan Man Kid untuk anda di Sarawak FM. Nang Steady. Bersama apa kabar orang Sarawak. Kepada anda yang jangan lupa untuk buat lagi undian untuk minggu tu. Lagu yang penuh cukup semangat. Apa khabar orang kampung daripada kumpulan Man Kid di tangga yang ke-7 turun 2 anak tangga. Dan jangan lupa adik kakak teruskan lagi undian kita orang untuk tag lagu-lagu pilihan yang favorite kita orang dalam carta 10 Sarawak FM. Yang pastinya kita orang terus follow kami di carta 10 Sarawak FM di Facebook dan juga di TikTok ataupun di Instagram untuk mendapat info-info yang terkini.
ini untuk anda dan kita akan sharekan untuk undian untuk anda yang seterusnya. Jangan lupa untuk support anda artis-artis lokal kita di Sarawak, right guys? Dan untuk kedudukan di tangga yang ke-6, lagu tu telah pun juga bertahan dalam carta 10 Sarawak FM selama 6 minggu dan masuk dalam 6 Januari 2024. Dan lagu tu juga yang telah pun mendapat undian yang banyak, dan kali tu naik 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-9, dan kali tu minggu tu nyatu naik 3 anak tangga di tangga yang ke-6. Tahniah diucapkan kepada lagu tu. Dan juga lagu tu telah pun mendapat undian di Lintri sebanyak 30 undian, dan undian di TikTok carta 10 Star FM adalah 965 tontonan view, dan juga jumlah keseluruhannya adalah 995 jumlah undian keseluruhannya. Okey, lagu tu adalah lagu yang mana dinyanyikan oleh Rizal Ayub, lagu Suatu Ketika Dulu, komposer Adnan Habuasan dan juga penulis liriknya Adam Ahmad, di tangga yang ke-6. Nombor 6. Ini dia Suatu Ketika Dulu daripada Rizal Ayub, komposer Adnan Abu Hassan dan juga penulis lirik Adam Ahmad, di tangga yang ke-6 naik 3 anak tangga. Okey, jangan lupa terus buat undian untuk anda di carta 10 Star FM Nang Steady. Ketabahanku bawa kenangan bersamamu suatu ketika dulu. Okey, Rizal Ayub di tangga yang ke-6 naik 3 anak tangga. Okey, kita nak recap balik. Kita nak recap balik untuk minggu yang ke-6 minggu tu. Ada mungkin ada yang baru mendengar siaran kami di Sarawak FM. Terima kasih diucapkan kepada anda. Dan kita nak recap untuk kedudukan daripada tangga yang ke-10 sampai tangga yang ke-6 untuk kali tu. Yang mana di tangga yang ke-10 turun 4 anak tangga tadi. Yang mana lagu tu telah pun mendapat undian sebanyak 415 undian. Lagu Maafkan Aku daripada Hana Leon, komposer dan juga penulis lirik kepada Irwan Hamdan. Di tangga yang ke-9, lagu Kek Lapis Sarawak yang mendapat tontonan jumlah keseluruhan undian adalah 865. Okey, Kek Lapis Sarawak Sapa Kapar dan juga Fitri Siti Sarah, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik ada Hiri Saini dan juga Sapa Kapar di tangga yang ke-9. Dan untuk kedudukan di tangga yang ke-8, aku Hidup Hadi Amin, komposer dan juga penulis lirik daripada Hadi Amin yang juga mendapat tontonan jumlah keseluruhannya sebanyak 869. Dan di tangga yang ke-7, lagu daripada Man Kid, Apa Khabar Orang Kampung, komposernya Fairul, komposer adalah Faizal Philip dan juga penulis lirik daripada Fairul Philip, di tangga yang ke-7 mendapat undian keseluruhannya adalah sebanyak 908. Dan di tangga yang ke-6 tadi adalah lagu daripada Rizal Ayub, Suatu Ketika Dulu, Adnan Habu Hassan penulis komposer dan juga penulis liriknya daripada Adam Ahmad. Okey, lagu tu telah pun mendapat jumlah keseluruhannya sebanyak 995 undian. Okey, apa pun, terima kasihlah kepada anda yang telah pun mengikuti kami di Facebook Sarawak FM. Jangan lupa untuk share dulu, untuk share kedudukan kami di carta 10 Sarawak FM. Dan terima kasih kepada Errol Philip Obed. Assalamualaikum tengah dengar tu di Sarawak FM. Ya, yeah, terima kasih Nang Steady. Terima kasih Errol, dan juga jangan lupa untuk share juga. Okey, dan daripada rakan kita Sadiah G, terima kasih kerana
kerana mendengar kami di Sarawak FM dan juga layan lagu carta 10 Sarawak FM. Agaknya siapa yang menjadi juara, tolong klik dan juga letakkan di ruangan komen Facebook Sarawak FM. Siapakah yang menjadi juara mingguan di tempat yang pertama, tempat kedua dan juga tempat yang ketiga di ruangan komen Facebook Sarawak FM. Okey, tolong komen di bawah. InsyaAllah kita akan bacakan siapakah yang betul-betul tekaan yang betul-betul yang menepati menepati kedudukan dan juga keputusan yang mana untuk kedudukan untuk minggu tu. Okey, untuk kedudukan di tangga yang kelima untuk minggu tu, terima kasih Mizi Philip. Salam kebahagiaan ceria bersama Sarawak FM dan DJ Menerima Sempati Selput Lokal Lagu Dialek Sarawak serta komposer anak-anak Sarawak Kian. Okey, maju bersama rakyat Sarawak dalam Malaysia. Terima kasih. Dan juga diucapkan kepada rakan kita yang seterusnya daripada Ijoh, daripada Sambas Kalimantan, hadir juga untuk mendengar siaran kami di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk kedudukan di tangga yang ke seterusnya, di tangga yang kelima, yang mana lagu Tok telah pun mendapat undian yang banyak juga. Okey, lagu Tok adalah lagu yang mendapat undian di Lintri sebanyak 107 dan lagu tu mendapat tontonan di view TikTok sebanyak 933 undian dan jumlah keseluruhan undiannya adalah 1400. Dan lagu tu juga lagu daripada di tangga yang kelima. Okey, lagu Lan Kita Gembira Afif tenor, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Kazam. Jom kita dengarkan di tangga yang kelima untuk anda di Sarawak FM Nang Steady. Nombor 5. Lan 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 lan, mari kita bergembira. Lan 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 lan, kita menyanyi. Lan 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 lan, kita gembira. Lupakan dolor, iba dan lara. Biar gempar suasana, biar gempar suasana. Lan 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 lan, lan 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 lan. Lagu tu di tangga yang keempat, Aku Cinta Kamu. Okey, lagu tu yang telah pun mendapat undian sebanyak 46 di Lintri dan juga tontonan view di TikTok sebanyak 3,221 guys. Okey, jumlah keseluruhannya adalah 3,267 undian yang telah pun mengundi lagu tu. Ada Aku Cinta Kamu, Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik pada Sufian LC di tangga yang keempat. Turun satu anak tangga minggu lepas di tangga yang ketiga. Dan Kedek Tok turun satu anak tangga. Kepada kita orang yang nak undi lagu Tok, teruskan lagi buat undian anda menerusi carta 10 Sarawak FM. Jom dengarkan kami di carta 10 Sarawak FM Nang Steady di tangga yang keempat. Pretty Nina, Aku Cinta Kamu di tangga yang keempat. Baby, I love you.
Aku Cinta Kamu untuk kedudukan seterusnya. Jom dengarkan di tangga yang ketiga. Nombor ini tiga. Okey, lagu Sujudku Nadar Idrus. Komposer dan juga penulis lirik Yoi dan juga Raven J di tangga yang ketiga. Naik lima anak tangga guys. Dan minggu lepas di tangga yang ke-8 dan kini tu naik lima anak tangga di kedudukan di tangga yang ketiga. Okey, lagu tu telah pun mendapat undian di Lintri sebanyak 60 undian dan di tontonan Beauty Talk sebanyak 3,355 dan jumlah keseluruhannya adalah 3,415 undian, yang mana lagu Sujudku Nada Idrus, komposer dan juga penulis lirik Yoi dan juga Raven Joy di tangga yang ketiga. Dan buat undian anda untuk lagu tu terus lagi naik untuk di tangga yang seterusnya. Jom dengarkan untuk anda Nada Idrus Sujudku di tangga yang ketiga. Nang Steady. Daripada Nadar Nombor Idrus. Nombor 2. Ini dia kedudukan di tangga yang kedua. Untuk anda, lagu telah pun mendapat undian sebanyak 22,110. Dan undian di Lintri sebanyak 110 di Lintri dan juga tontonan view di TikTok sebanyak 22,300 tontonan view. Okey, lagu tu minggu lepas di tangga yang ke menjadi juara pada minggu yang kelima dan kali tu turun satu anak tangga. Okey, di tangga yang kedua. Okey, lagu tu telah pun mendapat tontonan view dan jumlah keseluruhannya sebanyak 22,110. Lagu kami Suka Kita daripada Wan Zamina. Okey, lagu itu daripada komposer dan juga penulis liriknya adalah Wan Zamina sendiri yang telah pun dalam carta 10 Surat FM selama 4 minggu dan pernah menjadi juara pada minggu lepas pada 3 Februari 2024 dan lagu tu telah pun jatuh satu anak tangga untuk minggu tu di minggu yang ke-6 kepada kita orang nak lagu tu terus lagi juara mingguan untuk kedudukan dalam carta 10 Surat FM undi lagu tu Kami Suka Kita. Okey, daripada Wan Zamina untuk anda di Surat FM Nang Steady. Jom dengarkan di tangga yang kedua untuk minggu tu turun satu anak tangga juara minggu lepas di tangga yang kelima juara minggu yang kelima dan minggu ke-6 naik juara dalam carta 10 Surat FM Kami Suka Kita Wan Zamina, penulis dan juga komposernya Wan Zamina. Dengarkan untuk anda. Kami mau kita tahu kami sayang kita ibulah kita pergi. Kami seorang dekat situ. Oh, oh. Waktu pertama kali kami nangga kita dulu. Sebenarnya mesangga kita pola kami jadi capto. Kita sudah ketok, kita sudah masuk dalam hati medali dulu sampai ke hari itu. Ingat si kita, waktu kita nangga kami sayang pola mekejut sampai kami rasa nak melayang. Si tentu ada fikir pasal kita. Rupa-rupanya kami mimpi aja. Kita bagai bintang, kita yang menerang hati kami sayang. Oh, siang kita menerang.
kita mendatang pola kami bimbang. Kami mau kita tahu kami suka kita. Kami mau kita tahu kami sayang kita. Ibulah kita pergi tinggal kami seorang dekat situ. Tinggal kami seorang dekat situ. Oh, tinggal kami seorang dekat situ. Juara Carta 10 Sarawak FM minggu ini. Okey, geleng geleng. Juara Carta 10 Sarawak FM untuk minggu tu lagu daripada Geleng Geleng Sapi, yang mana lagu tu telah pun mendapat undian di Lintri sebanyak 149 dan tontonan view di TikTok sebanyak 24,200 dan jumlah keseluruhannya adalah 24,349. Dan lagu tu telah pun 3 kali menjadi juara mingguan untuk minggu tu, tambah lagi minggu tu minggu yang ke-6. Tiga kali minggu menjadi juara. Tiga kali menjadi juara mingguan untuk Carta 10 Sarawak FM. Okey, lagu Geleng-Geleng Sapi Izam 72, komposer dan juga penulis lirik pada Izam Hari Al-Kazam, menjadi juara mingguan di tangga yang ke pertama untuk minggu tu, minggu ke-6. Tahniah kepada Izam 72, lagu yang telah pun mendapat undian banyak untuk minggu tu sebanyak 24,349. Dan tahniah kepada penyanyinya Izam 72, lagu Geleng-Geleng Sapi, komposer dan juga penulis lirik pada Zamari Al-Kazam, di menjuara mingguan minggu ke-6. Jom kita dengarkan untuk anda, layan Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Lepasnya apa, Geleng-Geleng-Geleng, Geleng-Geleng-Geleng, tunjuk me cinta. Dua, tiga, empat, mau rasanya. Lima, enam, tujuh, lapan, kami muangnya. Sembilan dan sepuluh, apakan daya. Sebelas, dua belas, mek sayang dengannya. Dua, tiga, empat, mau rasanya. Lima, enam, tujuh, lapan, kami muangnya. Sembilan dan sepuluh, apakan daya. Sebelas, dua belas, mek sayang dengannya. Kita biolnya olahannya, terguguk, tersungguh, sang harimau Borneo, terkena angau cinta yang menyerang jiwa, terkena angau cinta yang menyerang jiwa. Geleng geleng geleng,
sekianlah aja. Lengge geleng geleng, lengge geleng geleng, kisah cerita. Lengge geleng geleng, lengge geleng geleng, sahabat kita. Lengge geleng geleng, lengge geleng geleng, dilamun cinta.